dikeluarkan oleh Corbin. Tiga minit masa tambahan untuk aksi di separuh masa pertama. Dan ada satu lagi insiden yang membabitkan Ronnie Kelvin dan Berson da Silva yang perlu untuk mendapat perhatian sewajarnya dari Hamdan Awang. Mungkin menjadi malam yang agak sukar untuk Hamdan. Dan kepada ada sentuhan sebenarnya dari Berson sebentar tadi. Ada Ronnie Kelvin tidak balas yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi sesuatu yang perlu diadili dengan sebaiknya oleh pengadil perlawanan Hamdan Awang. Kini mendapat bantuan daripada rakannya, bantu pengadil Zizan Saad Arifin. Sekali lagi kita lihat, benar sekali ada tangan yang naik ke arah Ronnie Kelvin. Jadi layangan kad merah untuk Ronnie, untuk Berson da Silva. Dari Hamdan Awang yang mendapat reaksi yang ternyata kurang senang dari pemain-pemain Johor Darzim. Drama di penghujung separuh masa pertama. Dengan menyaksikan penjaring gol untuk Johor Darzim, Berson da Silva dilayangkan kad merah. Dan ianya terus dapat reaksi yang ternyata tidak dimahukan. Tampak begitu kecewa dari Berson. Kali ini kapten pasukan JDT Fariza Marlias juga dapatkan penjelasan selanjutnya dari pengadil. Kerana keputusan sudah pun dikeluarkan, layangan kad juga sudah pun dikeluarkan. Jadi individu yang terus mendapat tumpuan, mendapat perhatian dari pemain-pemain, khususnya pemain Johor Darzim, dengan baki permainan masa tambahan sebanyak 2 minit